Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbi ajma'in wa ba'd. Kitab Mukhtasar Sahih Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, kitab yang ke-41, Kitabul Musaqah, kitab yang menyebut tentang pengairan. Kalau kita sini enggak bak GPS ni, jabatan parit saluran apa? Ini bagai tali air. Musaqah. Babu fisyurbi. Ini bab yang menyebut tentang minuman. Asyurb maksud di sini an-nasibu minal ma', bahagian air. Ya, kita bagi air itu macam mana bahagian dia. Hadis yang ke-1088. An Sahli bin Sa'din radhiyallahu ta'ala anhu qala, utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqadahin. Nabi telah dibawa dengan semangkuk air. Fashariba minhu. Nabi kita minum di mangkuk itu. Wa an yaminihi ghulamun asgharul qaum. Di kanan Nabi ada seorang kanak-kanak yang paling budak lagi, umur muda lagi, cik. Apa jadi? Wal asyakhu an yasarihi. Orang-orang tua, syekh-syekh duduk alik kiri. Siapa dia yang alik kanan tadi? Yang kata kanak-kanak ni. Iaitulah Abdullah bin Abbas. Hak duduk alik kanan dia ni, salah seorang daripadanya, Khalid ibn Walid. Jadi Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam, dia minum sebekah ya. Satu mangkuk tu dia minum semua ramai-ramai. Kita hari ni sudah hilang sunnah ni. Gelah satu seorang. Kalau gelas plastik tu pula, setengah orang ni pula, Masya Allah, ni ambil tiga gelas lapik. Ambil satu cukup lah. Kenapa tiga? Membazir. Dia kata panas. Kalau air teh tu panas pula, pegang tiga. Kan setengah gelas tu ada tangkar dia, ada tempat megah. Nak oyaknya membazir dahsyat kita. Tak ada satu ambil dua, dua ambil tiga. Nabi kita minum dari satu mangkuk saja. Tak ada dua tiga gelas. Jadi adab minumnya macam mana? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia minum, dia akan beri orang sebelah kanan dia. Dalam majlis ni, hak sebelah kanan kanak-kanak. Sebelah kiri orang tua, orang syekh-syekh kabir sebelah kiri. Jadi oleh kerana air ni, minuman ni menjadi hak orang sebelah kanan. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam, ata'zanuli an u'tiyahul asyakh? Hei anak, apakah kamu beri keizinan kepada saya nak beri air ni, minuman ni kepada orang tua-tua ni? Mu izin ke tak? Tengok adab Nabi dengan kanak-kanak. Nabi tak kata, "Hai, ni budak ni. Pakai hijau ni. Beri kau orang tua." Lah. Oleh kerana hak dia, dia duduk alik kanan. Kanak-kanak ni duduk alik kanan, maka Nabi minta izin dengan dia. "Hei anak, kamu izin ke tidak aku nak beri mangkuk aku ni kepada orang tua dulu minum?" Qala, kata di Ibnu Abbas, kanak-kanak ni kata apa? Ma kuntu li'uthira bi fadli minka ahadan ya Rasulullah. Jadi dia kata apa? Saya tak mahu melebihkan orang lain seorang pun daripada engkau lebih ya Rasulullah. Aku tak mahu beri kepada orang lain sebab ni lebih Nabi minum. Bekas Nabi minum ni, dia kata oleh kerana aku duduk alikkan dia, aku nak air ni. Bukan tak hormat kau tua, nak air bekas Nabi. Kalau air lain nak bagi kau lain, beri. Tapi hak bekas Rasulullah, saya nak. Saya tak beri, hak saya. Fa'atahu iya, maka Nabi pun ambil bekas dia ni, beri ke orang sebelah kanan, walaupun kanak-kanak. Cerdik tak cerdik? Ya, Ibn Abbas ni cerdik. Dia tahu dah, duduk alik kanan mendapat kelebihan. Maka dia mari duduk sini. Dia tunggu dah situ. Kalau dia ada kiri, tak dapat dia. Dia kata orang lain tak apa, saya boleh bagi. Tapi bekas Rasulullah tak sampai hati, la usir. Aku tak akan lebih ke orang lain. Oleh kerana ni hak saya, saya nak. Walaupun setengok nak minum bekas Nabi. Lepas tu pergi orang lain pula. Dia panggil tukar mangkuk, tukar bekas. An Anas bin Malik radhiyallahu taala qala. Anas cerita ni. Anas ni dia khadam Nabi, duduk rumah Nabi. Qala halabtu li Rasulillah. Aku telah perah susu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syatadajin,
daripada seekor kambing yang dibela di rumah. Mana kambing hak pergi rumah tidak lepas pada pasir. Fi dari aku pergi kambing di rumah aku. Washiba labanuha bima'in minal bi'ri. Aku campur susu ni dengan air telaga fi allati fi dari di rumah dia. Rumah dia ada air, dia ambil dia campur susu tu. Tidak pekak sangatlah. Fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qadah. Maka diberinya mangkuk tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, tafadhal minum. Fashariba minhu, Nabi kita minum. Hatta iza naza'al qadaha min fih. Bila lepas Nabi kita minum, dia pun ambil lah bekah tu daripada mulut Nabi. Anas ni ambil. Wa ala yasarihi Abu Bakrin. Ha, sudah. Ada pula kes baru pula. Di sebelah kanan, di kiri Nabi, Sayyidina Abu Bakar duduk sebelah kiri. Wa ala an yaminihi a'rabiyun. Sebelah kanan dia orang badui, orang kampung. Ha, macam mana nak buat ni? Nak beri Abu Bakar duduk di kiri. Nak beri orang kampung, tak pernah sabar pula. Lebih pada Abu Bakar. Faqala Umar. Umar bercakap. Wa khafa an yu'tiyahu al-a'rabi. Dia bimbang Anas ni bawa ambil bekah ni beri kepada Arabi sebelah kanan. Kata Umar, "A'ti Abu Bakrin ya Rasulullah indaka." Ya Rasulullah, berilah mangkuk tadi kepada Abu Bakar yang ada sebelah tuan tu, di sebelah Rasulullah. Umar minta supaya mangkuk tadi diberi kepada Abu Bakar sebab Abu Bakar ada sebelah Nabi. Fa'atahu al-A'rabi alladhi ala yaminihi. Allahu akbar. Nabi kita beri kepada hak orang. Nabi ambil mangkuk dia tadi beri kepada Arabi, orang kampung yang di sebelah kanan dia. Dia tak kira Abu Bakar sebelah. Ha, kita hari ni berat. Nah. Kalau kelih orang besar mari, lakah 3, 4-5 apa ni? Hidangnya. Pasal datuk di sebelah tu, orang besar di sebelah, akak hidangnya awak pergi sebelah. Kau ini tengang siung bang. Awak lalu kat atas kepala. Ini hak dia ni. Nabi tak beri Abu Bakar, beri kepada Arabi. Nak cerita hak ni tingginya. Faqasum maqala, kemudian Nabi kita bersabda al aymana fal ayman. Nabi kata kanan lepas pada kanan. Beri hak kanan dulu, sudah kamu beri kanan dia pula. Sudah kanan beri kanan. Mangkuk tu baru hak cukup. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ajar adab ni, hak orang jangan langkah. Babu man qala inna sahibal ma'i ahakku bil ma' hatta yarwa. Bab mereka yang berkata sahibul ma', tuan air, tuan tali air ke tuan telaga ke, lebih berhak menggunakan airnya sehingga dia kenyang. Sama ada bukan kenyang minum lah, maknanya kenyang bui apa ni tuan dalam kebun dia tu. Ha. Gi letak, gi apa ni lepas air dalam kawasan kebun dia. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita bersabda, la yumna'u fadlul ma', jangan dilarang, jangan ditegah orang nak ambil yang lebih daripada kita guna air. Air lebih lagi jangan lari, beri pada orang. Liyumna'a bihil kala, kerana dia nak jaga supaya rupuk naik. Dah dia guna dah, lepas dah air tadi, kambing dia guna belaka dah, beri ke orang lain pula. Ini nak simpan air pasal nak suruh kalak dia rupuk. Jadi dia kata apa makna hadis, siapa-siapa yang ambil air di tengah padang, jadi sekeliling air itu ada rupuk, yang tidak ada air lain pada dia, maka tak sampai kepada kambing-kambing itu kalau tidak guna. Jadi maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang tuai air tu, janganlah, jangan tahan air, lepas air tu biar pergi untuk tanaman-tanaman ni, pasal orang lain pun nak guna juga air tu, nak guna juga rupuk tu untuk kambing-kambing mereka. Jadi jangan. Sama kat kita hari ni, Allah, hari ni masalah air tak timbul sangat lah sebab air tu masing-masing buat kebo, ada dia, ada pom dia ada sendiri. Yang anda duk perhati hari ni, jalan-jalan di kampung-kampung ni, jalan perumahan hak baru-baru ni tak apalah, KJL buat gazet pelan siap dah. Ini dia panggil apa, rizab jalan. Taruh khas untuk jalan.
Tapi hok di kampung-kampung ni, haji ni bagi sama dia ni tanah. Masya-Allah. Kalau batu tara duk sini, walaupun belekap begini dia punya pagar apa, ikut batu dia juga. Siapa orang nak lalu pun tak boleh. Ha, jangan. Sedangkan rumah kita dah luas, halaman rumah luas, bukalah sikit jalan kepada orang muslimin nak lalu. Ha, tapi kita duk kira batu. Hei, batu ni, ni batu. Batu apa ni? Tanah saya sini. Tak pacok situ juga. Walaupun kereta terpaksa kena melelau nak masuk. Ha, jangan. Kita betul lah batu tu, batu atas kertas. Tapi kira bicara kita sebagai jiran tetangga dengan orang lalu-lalu, kena ambil kira. Tapi manusia hari ni sudah hilang benda-benda macam tu. Wa fi riwayatin anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamna'u fadlal ma' litamtana'u bihi fadlal kala. Jadi jangan kamu larang orang nak ambil air kerana kamu nak tegah pula kelebihan wupu. Ha, jadi tak payahlah kita duk sekat orang. Babul khusumah fil bi'ri wal qada'i fiha. Ini bab berbantah dalam hal telaga dan qada. Undang-undang nak putus macam mana telaga ni. An Abdullah ibni An Abdullah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi kita bersabda, man halafa ala yaminin yaqta'u biha malam ri'in muslimin. Sesiapa yang bersumpah dengan satu sumpah, wallahi, tujuan dia sumpah ni yaqta'u biha, tujuannya nak ambil tanah orang ataupun harta orang, huwa 'alaiha fajirun, sedekah sumpah tu sumpah dusta. Jadi kita bersumpah ni, wallahi ini tanah saya ni, wallahi ini hak saya. Ha. Sumpah dengan nama Allah kerana nak ambil barang orang. Lah ni orang macam-macam dah. Bukan senang ambil barang, nak tuduh orang apa? Sumpah juga. Laqiyallahu wa huwa 'alaihi ghadban. Allahu akbar. Nabi kata orang ni yang sumpah dengan yamin, sumpah dusta ni kerana nak ambil barang orang, dia akan berjumpa dengan Allah Taala dalam keadaan Tuhan murka kepada dia. Apa kita nak jadi? Dia Tuhan benci kita ke? Allahu akbar. Fa anzalallahu azza wa jalla, Allah Taala waktu ayat Quran ni, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang membeli perjanjian Allah Taala itu dengan batil dan menjual perjanjian Allah Taala itu dan sumpah-sumpah mereka dengan nama Allah, samanan qalila, jual dengan harga yang murah. Kerana dunia mu sanggup sumpah. Kerana nak tuduh orang mu sanggup sumpah contohnya. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Tidak ada bahagian mereka di akhirat. Wala yukallimuhumullah. Allah tidak akan berkata-kata dengan dia. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Tuhan tak tengok pada dia pada hari kiamat. Wala yuzakkihim. Tuhan tidak akan bersihkan dia. Walahum azabun alim. Baginya azab yang cukup pedis. Berapa dahsyat ni bagi. Tuhan tak bercakap. Tidak ada nasib dia. Tak bercakap, tak tengok, tidak bersih, bagi dia azab. Lima dalam ayat Quran ni Tuhan sebut orang-orang yang jual Allah Ta'ala ni dengan mata benda dunia. Jual sumpah dengan mata benda dunia. Ni dahsyat. Dalam surah Ali Imran ayat 77. Faja'al Ash'as. Seorang sahabat kata Ash'as. Faqala ma yuhadisukum Abu Amrul Rahman. Abu Amrul Rahman cerita apa tadi? Tentang sumpah-sumpah ni. Kata di Ash'as, fiya unzilat hadhil ayah. Ayat Quran ni turun kepada saya. Kanat li bi'run fi ardi ibn ammin li. Saya ada satu telaga yang duduk dalam tanah sepupu saya, ibnu ammin, anak pak saudara saya. Faqala li, kata di Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ash'as, syuhuduka. Bagi panggil saksi bahawa telaga ni hakmu. Bawa saksi. Qultu mali syuhud. Ya Rasulullah, saya tak ada saksi. Ayah saya tak ada dah. Dia gali tapi tak ada saksi. Faqala fayaminahu. Kata di Nabi, kalau mu tak ada saksi, oleh kerana mu dakwa tak ada saksi, maka orang yang didakwa tu kena engkar tu dengan sumpah. Al-yaminu alal al-bayyinatu alal mudda'i wal yamin ala ma angkar. Orang yang dakwa mesti buat mari dalil, buat mari bukti, buat mari saksi. Kalau tak ada saksi, maka orang yang didakwa itu bersumpah menafikan dakwa itu. Sesal.
Ini dalam bab harta benda ni. Maka Nabi kata, "Hei Ash'as, kalau betul lah telaga ni hakmu, buat mari saksi." Ash'as kata, "Tak ada saksi Rasulullah. Kalau tak ada saksi, tuai telaga, tuai tanah tu bersumpah kata hak dia." Qultu, "Ya Rasulullah, izan yahlifu." "Ya Rasulullah, orang macam ni dia boleh bersumpah nak ambil hak saya." Fazakaran Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal hadis. Kemudian Nabi kita bersaudah hadis. Siapa dia bersumpah? Karena nak ambil harta orang, orang ni akan jumpa Allah Taala dalam keadaan murka kepada dia. Al hadis. Fa anzalallahu azza wa jalla zalika tasdiqan lahu. Allah Taala waktu ayat Quran ini nak membenarkan apa yang telah Nabi kata dia. Nah, ini cerita bahayanya sumpah. Babu ismi man mana abna sabil minal ma. Ini bab dosa orang yang larang orang musafir itu menggunakan air. Nah, ini dosa. Jadi hari ini orang musafir banyak berhenti tempat-tempat. Di kedai, di masjid. Nah, jangan tandah kita jangan larang, kena buka bagi dia orang musafir. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, "Salasatun la yanzurullah ilaihim yaumal qiyamah." Tiga gulungan Allah Taala tidak akan tengok pada mereka pada hari kiamat. "Wala yuzakkihim," tidak akan bersihkan mereka. "Walahum azabun alim," bagi mereka azab yang cukup pedih. Yang pertama, rajulun kana lahu fadlu ma'in bitariq. Seorang laki-laki yang punya air yang lebih dalam perjalanan. Kita air banyak. Fama'ahu min ibn sabil. Dia larang orang musafir lain nak guna air itu. Orang ni berat. Yang kedua, warajulun baya'a imaman. Seorang laki-laki yang ikat setia dengan imam, dengan khalifah, dengan pemimpin. La yubayi'hu illa lidunya. Dia tidak bai'ah kecuali kerana dunia. Saya sokong awak, tapi syarat kena beri projek pada saya. Tak beri projek, tak sokong. Ni termasuk dalam orang ni, orang kena murka. Lo ni ramah tak ramah sekarang ni? Orang sokong tapi kena projek ada. Berat. Fa in a'tahu minha radiya. Kalaulah pemimpin khalifah imam tu beri kepada dia, dia redha. Wa illam yu'tihi minha sakhita. Kalau tak beri, dia marah, dia lari, tarik tak wajib tak jadi bai'ah. Dua. Yang ketiga, warajulun aqama sil'atahu ba'dal asri. Orang laki-laki yang bawa barang-barang dia selepas maya asar. Faqala, dia kata, "Wallahi allazi la ilaha ghairuhu." Lepas maya asar, biasanya gelak lah ni, nak tutup kedai. Maka dia lelong dengan sumpah. "Demi Allah yang tidak ada Tuhan yang lain daripada dia. Laqad u'titu biha kaza wa kaza. Saya beli dah barang ni dengan harga RM500. Nak jual RM520 je, ambil lah. Nak tutup kedai ni." Sumpah lepas asar. Fasaddaqahu rajulun, maka orang pun belilah sebab dia bersumpah. Sedangkan dia beli dengan harga RM300 je. Ha, tipu dengan sumpah. Summa qara hadzal ayah, kemudian Nabi kita baca ayat ni, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila. Orang-orang yang beli ataupun jual apa ni, perjanjian Allah Taala, sumpah Allah Taala ni dengan harga yang murah, maka bagi mereka azab. Ha, berat tu surah Ali Imran tadi juga. Hei, hari ni sumpah orang main-main ya. Suruh sumpah 10 kali sehari pun boleh. Ada orang tak takut Tuhan. Ni, nak jual barang bersumpah. Jual Tuhan. Dengan apa ni? Mata benda dunia yang sedikit. Babu fadli saqil ma. Ini bab kelebihan menuang air. Ha. Kita ada air, kita tuai kepada orang minum. Orang lalu lalang kita buang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah qala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina rajulun yamshi." Ketika seorang laki-laki berjalan, "Fashtadda alaihi al-atash." Tiba-tiba dia rasa dahaga yang cukup sangat. Dia berjalan dahaga teruk. Dia jumpa sebuah telaga, "Fanazala bi'ran." Dia turun dalam telaga tu, "Fashariba min." Dia minum air telaga. "Summa kharaja." Dia keluar daripada telaga, "Faiza huwa bikalbin." Tiba-tiba dia tengok seekor anjing, "Yalhasu," terjelai lidah. "Ya'kulu sara,"
tengah duk makan, duduk duduk apa ni, duk jilat tanah. Minal atas, kerana terlalu dahaga. Anjing duduk jilat tanah, jilat jilat. Kat tanah dekat telaga ni ada basah-basah sikit, duk jilat tanah tu terlalu dahaga. Faqala, kata laki-laki tadi, laqad balagha hadza misl allazi balagha bi. Telah sampailah kepada anjing ni dahaga yang dahsyat, yang teruk seperti aku rasa tadi. Famala'a khuffahu. Dia turun pula dalam telaga. Dia penuh khuf dia. Khuf ni stocking kulit dia. Dia pecah stocking kulit, dia isi air. Summa amsakahu bifi. Kamu dia kekoh dengan mulut dia. Kekoh dengan telaga, dengan gigi. Kekoh khuf. Pasal nak naik ni, nak pegang dengan tangan, dia nak rukah naik. Summa raqiyah. Dia rukah naik, dia mendaki naik daripada telaga tu. Fasakal kalba. Dia beri minum anjing dengan khuf dia tadi. Fasyakarallahu lahu faghafaralahu. Maka Allah Ta'ala puji dia. Ada kata anjing itu puji Allah Ta'ala. Tengok riwayat bacaan. Faghafaralahu, maka Allah Ta'ala ampun kepada dia. Ampun kepada orang laki-laki itu. Gigi tuai air ke anjing. Qalu ya Rasulullah. Orang yang bertanya, hey Rasulullah, wa innalana fil baha'imi ajrah. Apakah kita ni, we makan, we minum air ke binatang pun boleh pahala juga? Qala sallallahu alaihi wasallam, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Nabi kata setiap binatang, setiap makhluk yang ada nyawa, ratbin, apa ni, nyawa, kabid, hati dia ni, ratbatin hayatin, yang bernyawa, kita boleh pahala. Tak kira. Kita tengok burung ramai mari kat rumah kita, kita letak air situ, burung minum, boleh pahala. Kita tengok kambing banyak sini, letak air situ, letak rupuk, makan dia. Ha. Tengok kucing lapar, ambil nasi, bawa kepala ikan kering, bagi makan, boleh pahala. Tolong makhluk, hayawan pun boleh pahala. Apalagi kalau kita tolong manusia. Allahu Akbar. Jadi kita sambung bincang kita, babu mar'a anna sahibal haud. InsyaAllah kita akan sambung bincangan yang akan datang. Besar mana? Mana? Ya, nanti kita tengok mana. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.